Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat YouTube, salam kenal dan selamat datang di channel Eko Sutikno. Oke sobat YouTube, di video kali ini saya akan membuat video tentang burung hantu ya. Dimana burung hantu ini adalah burung hantu berjenis yang paling kecil ya. Untuk sebutannya biasanya disebut celepuk ya, celepuk Jawa. Kalau di tempat saya ini adalah puwak ya. Dan burung hantu ini jika mengeluarkan suara itu banyak membuat orang merinding ya ketika mendengarnya. Karena burung hantu ini biasanya kalau berbunyi itu di dekat rumah, ini yang pasti setiap malam berbunyi. Inilah burung hantu yang setiap malam berbunyi, dan seperti inilah burungnya yang bunyi ketika malam hari. Untuk makan burung hantu ini adalah mamalia kecil ya, seperti cicak, serangga, dan belalang. Untuk di siang hari, burung hantu ini lebih suka berteduh atau bersarang di pohon-pohon yang rindang, seperti contoh pohon bambu atau pohon-pohon yang lebat lainnya seperti pohon beringin. Dan ketika musim telur, biasanya burung hantu celepuk ini atau burung hantu ini itu bertelur di pelepah pohon kelapa, yaitu di pelepahnya. Dan biasanya di pelepah kelapa, selain itu juga bisa di lubang-lubang pohon yang berlubang. Untuk telur burung hantu ini rata-rata biasanya 4-3 ekor ya. Burung hantu celepuk. Berikut adalah suara-suara burung hantu ketika berbunyi. Gimana sahabat YouTube, apakah pernah mendengar suara burung hantu seperti ini? Ya inilah sosoknya. Terdengar menyeramkan suaranya, tapi terlihat burung hantunya itu sangat lucu ya. Untuk burung hantu ini hampir setiap malam berbunyi ya. Itu paling awal biasanya jam 6:30, jam 7 sudah berbunyi. Kalau di tengah malam biasanya lebih panjang bunyinya ya. Perbedaan jantan dan betina untuk burung ini adalah ketika jantan biasanya itu, untuk burung hantu ini biasanya lebih kecil ya ukuran tubuhnya, dan untuk jambul yang seperti telinga itu biasanya lebih ke apa namanya itu, lebih ke atas ya, lebih panjang. Oh sahabat itu, gimana untuk suara burung hantunya, coba lebih didengar lagi. Burung hantu ini juga bisa makan burung ya, seperti burung pipit. Karena burung-burung kecil yang lain itu kalau di malam hari kan biasanya sudah tertidur di sarangnya, dan ketika sarang itu ditemukan oleh burung hantu ini, biasanya burungnya itu langsung dimakan ya oleh burung hantu ini. Uniknya kalau burung hantu ini ketika di siang hari terlihat oleh burung-burung kecil seperti burung cocokan atau burung penjak ya, itu akan disuraki atau burung-burung kecil itu akan berisik seolah-olah itu menyuraki burung hantu celepuk ini. Mungkin bagi mereka adalah sesuatu yang asing karena dari bentuknya yang aneh ya, dan tidak pernah nampak ketika di siang hari, kecuali ketika burung hantu ini terbangun dari tidurnya atau terusik setelah ada yang mengganggu dari tidurnya lalu terbang dan diketahui oleh burung-burung kecil yang lain sejenis penjak, cacokan, kutilang, dan yang lainnya.
Burung hantu ini ketika di sarangnya itu biasanya sampai 4 hingga 6 ekor ya. Biasanya untuk indukannya dua, yang lainnya adalah anak-anakannya. Setelah anakannya lebih besar dan dewasa untuk siap bertelur, biasanya berpisah dengan indukannya ya. Ketika burung hantu ini menetas, warnanya itu berbulu putih ya. Hingga umur 2 atau 3 bulan itu sampai benar-benar berwarna coklat seperti yang ada dalam video ini sedang berbunyi. Semakin warnanya coklat atau semakin coklat hitam itu menandakan bahwa burung hantu celepuk itu semakin tua ya. Oke sahabat YouTube, mungkin cukup seperti ini video saat ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gimana menurut sahabat YouTube untuk suara burung hantu yang sering kita dengar ketika di malam hari? Ya inilah seperti ini wujudnya ya. Tampilannya seperti ini, sebenarnya lucu tapi suaranya saja yang menyeramkan. Jika sahabat YouTube suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sekian dan salam persaudaraan.